Selamat malam hadirin yang kami muliakan. Selamat berjumpa dalam acara perkenalan lurah baru, Lurah Indro. Saya sama lurahnya akrab banget. Maksudnya teman baik. Dulu teman waktu kerja sosial bareng. Di kampung saya ada sunatan massal. Benar-benar sunatan massal yang disunat ada 400 orang. Saya berdua aja sama lurah nih. Lurah juga lebek juga sih. Bayangin nyunatin 400 orang mulai jam 4 sore, kelar jam 4 pagi. Kalau yang jam sore sampai jam 12 malam masih bagus potongannya. Tarik ujungnya jebret. Wah. Masih modelin, masih normal. Jam 12 ke atas itu udah ngantuk. Itu lebeknya udah ngantuk, kita nungguin pucuknya doang kita kumpulin. Benar-benar kita kumpulin mau kita. Maksudnya kita mau kerapang ranggin kulit entar ya. Nah, begitu jam 12 ke atas potongannya udah enggak aneh-aneh tuh. Main sambar reset. Sekena-kenanya udah ngantuk. Ada yang sambar. Kok elah begitu jadi ada yang model band kembang. Ada yang kayak Piper atau Piper. Yang datang pagi jam 3:30. Pak, saya minta model dolphin pak ya. Gede di depan katanya pak. Model-model itu sunat. Nah, belakangannya saya berdua. Ini Pak Lurah nih. Saya kumpulin tuh ujung-ujung tuh bekas. Saya kumpulin, saya bawa pasar seni. Saya pasar sini suruh Anyam, Pak Anyam tolong bikin tas perempuan. Bayangin bekas kulit gituan bikin tas perempuan kan cakep. Dijembreng aja main jahit aja obras, stretcher. Jadi tas perempuan persis kayak kulit buaya. Padahal bekas kulit tas sendiri dong ujung gituan. Ada yang hitam, ada yang blontang-blonteng. Macem-macem. Nah, habis jadi tas perempuan, saya bawa ke Duta Merlin. Saya mau jual maksudnya. Maksud kita kan wira swasta. Saya mau kasih contoh kan banyak orang sunatan massal tinggal kumpulin ujungnya enggak jadi soal. Bawa ke Ratu Plaza, taruh di toko yang top. Spesial tas kulit, tas perempuan. Ada merek-merek bagus, Charles Jordan, Gucci, Louis Vuitton, segala macam. Ini gua kasih nama apa ini? Gua kasih namanya Sastro. Aku kalah itu. Wah, lo tau dong Duta Merlin kan tempat orang kaya belanja, main masuk aja dia. Ini tas Charles Jordan berapa, Bu? Ini 250.000. Kalau ini yang Louis Vuitton, oh ini lebih mahal, 400.000. Berabun, ah jarang barangnya, Bu. Kalau ini Gucci, oh Gucci 350 sampai ke tas gue. Kalau ini berapa nih? Kok jelek amat tuh? Jelek juga, Bu. Bagus, Bu. Ini harganya 900.000, Bu. Bahannya susah nyarinya, Bu. Apa? Ini tas begini jelek 900.000. Beluak begini. Bu, biar kecil-kecil, gan fungsinya ganda, Bu. Ini kecil tas perempuan. Coba Ibu misalnya beli belanja banyak, ini enggak usah repot-repot, Bu. Ibu gosok jadi koper nih. Aku enggak hilang kodratnya, kalau kodratnya digosok kan melar. Ini kan contoh. Nah, terus saya disuruh nih sama ini kan sekarang jadi lurah, kemarin disuruh. Malu habis nonton Ivana main badminton. Habis main badminton lihat Ivana. Kasih nak, lo beli ini, beli apa namanya, beli kok. Beli kok, oh iya, kok. Gue inget kok aja nih sih, kok. Gue jalan aja tuh, beli kok. Di mana di toko olahraga? Kok, gue jalan. Sampai di jalan gue tanya temen, mau kemana kak? Enggak, gue disuruh Pak Lurah nih, begini, mau beli alat olahraga. Begitu temen gue lihat, gue tadi suruh beli apa? Gue cuma inget, ting-teng. Gue inget orang main badminton kan ting-teng bunyi, oh ting-teng, ah tuh apa ya namanya, gue lupa tuh, apaan namanya. Akhirnya sampai toko, tuh babah nanya, mau beli apa? Situ mau beli apa? Ayo mau beli itu tuh, apa tuh yang kalau main itu ting-teng. Wah tuh babah bingung, apaan itu yang ting-teng, ah gue kata. Ting-teng apaan? Tuh babah saking keselnya dia kentut kok aja. Ah tuh barusan sering ngomong, gue bilang. Kok nih, katanya terima. Oh ini kok bau amat nih. Oh ini kok model baru. Rasain aja tuh masih gak ada ampasnya. Baiklah, saya tampilkan Bapak Lurah kita akan memberikan kata sambutan. Lurah memasuki ruangan, mengheningkan cipta dimulai. Gamelan topeng monyet.
silakan Mbak Lora. Besi Lora Tambun. Mbak Lora silakan Mbak Lora. Kurang ajar rapat panitia luran datang pakai topeng monyet. Musik, musik. Lagu break dance luran datang sama Pak. Saudara-saudara. Sampai di mana tadi ngomong? Belum sempat ngomong lah. Ajudan, kacamata ajudan. Ya, tolong ajudan pas gini lurah mau pindah bro, lampu terangin lampu. Udah nyak. Wah kacamatanya hitam yang dikasih. Yang baca yang bakal baca. Buset. Ini tulisan kenapa jadi pada lari-larian begini? Aduh, ajudan ini kacamata mertua, ajudan. Habis enggak ada kacamata lagi. Lain kali bawa kacamata nyelem. Udah diam, ajudan diam aja. Saudara-saudara, lu jangan nyaut ajudan. Kita ngomong bakal warga. Yang terhormat Bapak Tripida. Tripida. Yang terhormat Bapak Pemuka Masyarakat. Pemuka, Pramuka nih. Oh Pemuka. Yang terhormat Bapak-Bapak warga Kelurahan Sering Makmur. Sering Makmur. Sering Makmur toko kaca apa kelurahan Pak? Ah? Toko kaca. Kelurahan toko kaca. Yang terhormat Bapak saya. Ada Pak? Ada Pak? Anak ini anak jadi lurah Pak. Iya. Ada kali tadi undangannya udah kita kasihin 14 biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lurah. Takutnya takut salah, ntar kalau keamanan kita mojok di situ, makanya kemarin juga lurah. Maksud saya lurah baru gitu, ya. Ah, nama saya lurah baru, maksud saya nama saya Lurah Indro. Ah bohong, bukan ya? Eh sumpah biar mampus orang lain. Benar, agak percaya amat. Tadi di belakang akunya Lurah Junet. Lurah Junet itu mah kelurahan sih. Jangan keras-keras makelar, malu. Sebetulnya saya tidak sengaja menjadi lurah, terus terang. Gara-garanya sebenarnya simpel aja. Kebetulan waktu ada pemilihan lurah di kelurahan, saya lewat situ, lewat depan kantor kelurahan. Anak-anak menunjuk aja, lurah baru, lurah baru, lurah baru terus aja. Untung tuh, begitu dibilang lurah baru, kita diangkat jadi lurah. Mau jadi lurah? Mau Pak. Mau jadi lurah sekarang di Dato sini. Nah, saudara-saudara, sebagai lurah, saya ingin sekali warga dekat dengan lurah. Dempet Pak? Hah? Dempet. Bis kali dempet. Enak aja. Maksudnya dekat batin. Tuh. Juga sebaliknya. Jadi jangan sampai saudara-saudara sebagai warga di sini takut kepada lurah. Nah. Oh enggak. Takut enggak sama kita? Enggak, geli. Geli. Takut dulu jawara kita ini. Ya saudara-saudara, pokoknya asal jangan takut, maka itu bisa terlaksana komunikasi dua arah antara lurah dengan warga dan sebaliknya. Apalagi jangan sampai terjadi seperti baru-baru ini. Ada lurah berkhianat kepada warganya. Tuh, lurah yang membelot masuk Sri Mulat. Nah, seperti ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dari dulu pintar, kalau pintar nggak jadi lurah gua. Yang artinya, tadi tak kenal maka tak sayang itu, yang artinya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ini bahasa mah bukan main kalau lurah ya. Nah, lu orang pintar.
Di mana kalau dalam bahasa Inggrisnya, saudara-saudara? Mungkin ada yang nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga bisa kita. The Man with the Golden Gun. Pak, itu judul film. Judul film. Tadi perasaan kita nanya bahasa Inggrisnya apa? Kill or to be killed. Ah. Ini kemarahan deh jebak gue. Artinya bersatu kita teguh, bercerai kali lagi. Alah, jangan begitu dong. Gue ingat. Oh, maksud saya ini bahasa Inggrisnya. Ever onward, never retreat. Tahu gak? Lo, retreat. Sempritan yang bunyi, retreat. Tahu artinya. Nah, kalau dalam bahasa Latinnya, itu tadi ya kalau bahasa Inggrisnya tak dikenal maka tak sayang, yang artinya berakit-akit ke hulu berenang-renang ke tepian. Bahasa Inggrisnya artinya ever onward, never retreat. Nah, kalau dalam bahasa Latinnya, ora et labora. Sama itu cuma artinya sama. Ora et labora. Nah, ini mungkin ada yang bisa nggak bisa bahasa Latin, nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Jawa juga ada. Hampir sama. Tadi ora et labora ini ora mangan ora apa-apa. Laper. Nah, yang artinya ke semua itu tak dikenal maka tak sayang. Pak, ya, dari tadi diulang-ulang dulu, Pak. Tapi kagak jelas. Ini profesor mata judan. Lu diam aja, bawa mah diam. Nah, gua gaji 4 bulan. Wah, lu rasa habis. Di mana mungkin jadi tak kenal tak sayang? Di mana mungkin kalau ada sumur di ladang boleh beta menumpang mandi. Ah. Ah. Menumpang golok. Maka jadi mesin golok di sumur. Nah, itu semua. Ya, Pak. Di dalam hal ini. Ya, Pak. Mau tanya wakilnya, Pak. Tahu. Apa saya tahu aja. Dalam hal ini kita harus tahu. Dari mana datangnya lintah? Yaitu dari sawah turun ke kali. Di mana-mana juga begitu ya, Mas. Memang saya tahu ada sementara orang yang mengatakan bahwa tak ada rotan akar pun berguna. Memang. Tapi saudara-saudara, jangan sampai hanya gara-gara susu setitik rusak nila sebelanga. Balik, Pak. Memang betul setitik aja, malah ada dua titik, tapi tidak susu sebelanga rusak karena susu, Pak. Iya, kalau itu balik mah tinggal balik aja, masih ada dua titik lagi. Itu mah bukan tugas lurah, suruh baliknya juga mah bukan lurah, itu guru. Kemudian kali. Baiklah saudara-saudara, berhubung sudah tidak ada stok peribahasa lagi, maka sudah barang tentu tak kenal maka tak sayang. Balik lagi, hah? Balik lagi, kesini lagi ya? Hah? Alura keder. Emang lu udah kagak pakai keder, lu udah pakai keder sekali-kali kuduk. Lura kuduk. Hah? Gue beri chat lu. Dan dikasih KTP, Pak. Catat yang ngomong, jangan kasih KTP, jangan kasih surat kelakuan baik. Kelakuan sakit tadi. Maksudnya, Pak? Hah? Lu jangan nyetok aja, gue bingung. Tadi gue bacanya sampai mana ini? Ampun lu. Saudara-saudara, sambutan saya selanjutnya akan berkisar sekitar pada program-program yang akan saya laksanakan di hari-hari mendatang. Yang pertama, program saya adalah di mana lurah terdahulu sudah melebarkan jalan-jalan MHT atau Muhammad Husni Tamrin. Got juga sudah dilebarkan supaya enggak kebanjiran. Maka jalan-jalan itu yang sudah dirapikan itu yang tadinya Muhammad Husni Tamrin saya rubah jadi Muhammad Topik. Itu kanan mana, Pak? Mertua gua. Udah pesan-pesan mertua gua. Jalan-jalan. Kalau jadi lurah lu jalan namanya rubah jalan Muhammad Taufik ya. Nah, selain daripada program lurah-lurah yang terdahulu seperti pelebaran jalan itu, saya juga mempunyai program yang meneruskan lurah terdahulu. Tadinya cuma melebar jalanan diperlebar atau got-got diperlebar, maka saya akan melebarkan jalan kereta api yang meliwati kampung kita.
Pak. Masa kalau kereta api lewat kampung kita ngegang jalannya? Ya nggak adil pemerataan. Jalan udah dilebarin, kereta api nggak ada jalan. Jalannya belum dilebarin, kita lebarin. Nggak usah ngegang, pakai Nadia aja. Makanya jalan-jalan kemana-mana gitu. Lihat mobil juga pakai Nadia. Bagaimana gue bingung tuh. Nah tadi pelebaran itu program pembangunan desa. Kemudian saya juga salut kepada lurah yang lama, bapak saya itu. Lurah lama, bapak lu. Bapak saya. Di mana juga telah membangun segi mental, segi mental tahu? Lain sama segi tiga itu lain. Kemudian, ya dalam bidang PKK, ibu-ibu terutama ibu-ibu PKW. PKW tidak kenal sih. Panti keterampilan wanita Pak Lurah. Nah, ibu-ibu panti pijat tradisional. Salah. Apa? Pak Lurah horor. Panti apa tadi? Keterampilan wanita. Ya. Ya, ibu-ibu panti keterampilan wanita. Jangan cuma hanya bisa melayani suami di rumah. Jadi juga mesti produktif. Mesti banyak les. Terutama ibu-ibu yang sedang hamil. Nanti kelurahan menyediakan sarana les, yaitu les break dance. Les break dance untuk ibu-ibu khusus yang sedang hamil. Bagus buat kesehatan supaya melahirkan gampang. Mas Leo mah itu urusan teknis. Dan saudara-saudara, mungkin nanti ada ibu-ibu juga di kampung-kampung yang mau les, kita sediakan les bahasa Inggris. Ngelesin tetangga. Iya aja buat ngelesin tetangga. Les bahasa Inggris, les bahasa Spanyol, les bahasa Jepang, semua. Les bahasa Tambun juga ada, Betawi orang. Nah itu tadi untuk bidang PKK. Jahit menjahit mungkin nanti juga kita masukin. Jahit menjahit, obras mengobras, pokoknya semua. Asal jangan bedah aja. Ilmu bedah susah, dokter kudu yang ingin. Les komputer, Pak. Les komputer. Les komputer di sini enggak ada yang ngerti. Pak Lurah, komputer apa? Komputer. Hah? Komputer apa? Topeng monyet tahu enggak? Nah, itu dekat sama topeng monyet. Komputer. Untuk bidang keluarga berencana. KB. Siapa yang suruh KB? Keluarga berencana lain. Lain keluarga berencana. Artinya merencanakan keluarga, saudara-saudara. Jadi nanti didaftar aja ke kelurahan sama namanya? Tongki sembarangan. Namanya siapa juga? Nama ngeroknya Donovan. Nama keroncongnya Wagiman. Aku aja ngaku nama lu Wagiman. Ya, jadi nanti ibu-ibu yang mau masuk keluarga berencana, bapak-bapak langsung daftar aja ke kelurahan. Daftar metoyip satu nih. Tapi namanya gue lupa. Wagiman ya, Wagiman. Iya, metoyip aja. Wagiman. Bukan adik kita namanya Toyip. Sama Wagiman, daftar. Keluarga berencana mau merencanain anak berapa? 8, 7. Daftar aja daftar. Linteng, Pak, banyaknya begitu. 2 cukup. Ini namanya keluarga berencana, dia terserah dia merencanain berapa. Rencana berapa aja terserah, cuman kudu 2 ya. Terserah dia, dia mau beranak berapa kek. Ajudan protes aja. Terserah dia, pokoknya harus 2. Mau 1 apa agak kek. Saudara-saudara, ya sekianlah. Jangan makan saudara-saudara, diem aja di sini belakang lurah, ngempet aja. Mojok, mau mojok ntar dikira perangko, ditentok. Diem aja, sudah. Ya Pak. Untuk bidang keluarga berencana, udah. Tadi, salah baca ada buat doa. Bidang kesehatan, saudara-saudara. Bidang kesehatan, saudara-saudara, saya minta supaya jangan malu-malu atau jangan segan-segan ke puskesmas. Belum ada Pak puskesmasnya di sini. Belum ada. Belum. Buset. Belum ada. Belum. Sementara di gardu aja, belum gardu. Ya. Di gardu.
Mantri udah ada mantri? Belum. Belum, ntar pakai palang buaya aja. Puskesmas belum ada. Babe lu kan dukun. Hah? Babe lu dukun. Babe lu enak aja, bapak gua juara pencak. Mana dukun, Kang Pijet. Yang babe gua mah juara pencak, yang Kang Pijet minyak mak gua. Makanya tangannya kapalan. Tangan ngapal mah bukan gara-gara mijit, ajudan. Kebanyakan pemason ya. Kebanyakan nimba. Nimba. Bidang keamanan. Bidang keamanan, saudara-saudara, di sini saya lihat sudah banyak anggota-anggota Hansip. Tapi memang belum punya seragam. Pak, ronda beli kapal selam, Pak. Kalaban. Buat keamanan, Pak. Kapal selam tanganan ternomalnya ke di sumur lu. Kapal selam di mana-mana di laut, tempat kita cuma ada sumur, enak aja. Getek aja getek. Bidang keamanan, saudara-saudara, saya lihat di sini memang sudah banyak keamanan. Orang-orang yang menjadi keamanan. Enggak pakai seragam enggak apa-apa, saudara-saudara. Asal satu. Kumis mesti seragam. Seperti saudara-saudara tahu, sumber kewibawaan kumis. Sumber daripada ekspresi juga kumis. Begitu ada maling kan enak kalau kumisnya seragam. Baplang tetap berwibawa. Malingnya berani. Jangan sampai. Begitu ngadep lurah, kumis kudu turunin. Lebih berwibawa lurah soalnya. Bisa. Ribu. Kumis ribu. Kumis ribu, nyumpel hidung, gak bisa nafas. Ditempel kumis ribu. Untuk karang teruna. Bilang karang teruna, apa karang teruna? Karang teruna itu anak-anak muda yang suka main karang. Teruna itu muda. Ya. Karang teruna akan saya buatkan sebuah gedung ataupun sanggar ataupun apa terserah nyebutnya bagaimana. Nanti kalau saya ingat. Ntar rumah lurah belum dibangun, memang udah bangun. Lu rumah lurah dulu yang penting. Nanti kalau udah rumah lurah udah dibangun, nah nanti mungkin ada lebih-lebihan rata, lebih-lebihan sepeh, bilik. Nah boleh dibangun, sanggar. Misalnya gak bisa jadi sanggar yang gede, ya kecil-kecilan aja gak apa-apa. Yang penting tangan kita bisa masuk. Namanya karang teruna kan kebiasaan Asasari ya. Iya pak. Nah, program kerja yang terakhir adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan. Dia udah bilang terima kasih belum tadi? Lupa, Lurah. Terima kasih. Demikian tadi Lurah Indro memberikan kata sambutan dan kepada para hadirin yang ingin memberikan sumbangan sambutan kami persilakan. Nah, ada kalinya sumbangan begitu. Sebelum acara dilanjutkan ada sebuah berita duka cita. Mohon diperhatikan. Berita duka cita telah meninggal dengan penuh konsentrasi. Bapak Dedi bin Saripin Junet. Pada jam 14 waktu Indonesia bagian barat di rumah sakit Sumber Napas. Jenazah akan dikebumikan besok hari Jumat di Tanah Kusir pada jam 1 siang setelah acara door prize selesai. Baiklah saudara-saudara sekalian, tadi acara dari Bapak Lurah. Selanjutnya seorang warga ingin memberikan puisi sebagai ungkapan terima kasih daripada seorang warga kepada lurahnya yang baru. Silakan warga yang ingin memberikan puisi. Iya bu, siapa aja yang mau ngasih mah acara spontanitas. Surat buat karya saya sendiri. Bersama. Ya, apa? Suratnya buat Pak Lurah. Pak Lurah budek. Ini lo katanya manggil Lurah. Surat saya. Surat. Gimana?
ngomong minta pemilihan lagu Wah karya saya sendiri bersama surat ini diberikan kepada Mikro Sadar Sehat. Dan aku minta padamu demikian pula. Oleh itu, kirimkanlah uang ini ke pos. Sekian, gua salam. Lurah. Ini lurah, Pak. Saudara-saudara. Bukan lagi. Mau itu pemilihan lagi begitu bodohnya. Ini lurah lu. Saja saya judulnya lurah, Pak De. Lurah. Ya. Lurah adalah terdiri dua kata lu dan rah. Istri lurah disebut bulurah, artinya seorang ibu yang bulunya merah. Gua lu ya? Ngeledek gua lu? Ya bulurah suara ini gede. Bini gua udah putih, rambutnya lu main bulunya merah aja. Ya gak sengaja pak deh. Lurah adalah kata lain dari kepala desa. Kenapa desa harus ada kepalanya? Tanyakan sendiri pada pemerintah. Seperti itu gak ketahui saudara-saudara. Kalau tidak ada kepalanya, maka itu gerbong semua. Dan siapa yang akan menarik kereta itu? Oh, rakyat pun tanpa lurah kacau beliau. Namun lurah tanpa rakyat iseng belaka. Dan kita tahu ada koran masuk desa, ada listrik masuk desa, ada ABRI masuk desa. Semua itu adalah sengaja karena program pemerintah. Tapi kalau lurah masuk desa, memang tempatnya di sana. Terima kasih. Lagi cuma dua. Kan banget ini baca saja celananya lo komprang. Datang kemari ada celana bapaknya main pakai aja. Ini pelatihannya 3 tahun tuh pak. Hah? Pelatihannya 3 tahun. 3 tahun? Sampai gendut begitu. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita sampai kepada acara hiburan. Tapi sebelum sampai acara hiburan, saya akan bacakan dulu susunan acara pada malam hari ini. Pertama, jam 16.30 adalah Ayu menyanyi bersama Bufar. Kemudian 17 Berita Nusantara. Jam 17.15 Daerah Membangun. Rumah Mengamar bersama Pak. Ini siapa nyanyi atas ini? Kelurahan, Pak. Hah? Oh, sepikirnya. Oh, hiburan langsung. Ya, baik. Saya akan bawakan sebuah lagu dari albumnya Michael Jackson, Bombay Lagu Big Hit. Feels so
rajin obat buru-buru biar gak jadi bintik. Bintik. Mungkin juga kalau perut rasanya mules, bikin badan kita pada jadi lemes. Mendingan cepetan ke WC daripada cepirit. Celananya lengket cepirit. Warga yang kami hormati, sekarang tiba saatnya kita wawancara dengan Pak Lurah. Silakan yang ingin tanya tentang apa saja, supaya kita ada dua komunikasi arah dengan Pak Lurah. Pak Lurah, kami persilakan menjawab pertanyaan barangkali warga yang belum puas gitu. Ya, Pak Ben, terima kasih ya. Pak, mau nanya duluan, Pak. Apaan? Kita dapat minum gak nih? Hah? Dapat minum gak? Minum? Iya. Ada ember depan. Baru ke sana. Minum lah, kita ya aus. Lu lagi. Ya, Pak Lurah. Selamat malam. Bagus Pak ini. Kalau punya yang baru jangan dipakai. Ya, saudara-saudara sekalian warga. Ngomong apa tadi? Sering makmur, Pak. Sering makmur. Jarang melarat. Duh, Pak, orang baru dilantik kita mah. Baru aja dilantik. Mungkin ada yang ingin bertanya soal-soal kelurahan, soal-soal pengetahuan umum, ilmu alam, biologi. Eh, Pak Lurah, guru apa Lurah? Dulu gua guru SD. Lurah istrinya berapa? Hah? Istrinya berapa? Besar gua. Istri gua mau berapa? Yang penting mah steady. Ya mungkin ada yang mau nanya, silakan nanya. Ya? Saya mau tanya yang pertama, Pak. Tanya, silakan. Bagaimana cara memperpanjang kartu penduduk, Pak? KTP, kartu tanda penduduk, Pak, jangan dipanjang-panjangin jadi stagen ntar, KTP yang udah mati boleh dihidupkan kembali. Yang makan siapa? KTP mana pakai habis? Masa berlakunya sudah selesai. Mungkin yang perlu diperpanjang. Datang aja ke kelurahan. Syukur-syukur diterima. Enggak. Ya, jangan dari dulu pintar dulu lah. Hebat. Maaf Pak, kita akan ada demo Pak. Ya. Kemana nih? Yang mana dah? Ini kalau misalnya kita mau pindah rumah. Pindah rumah? Ya. Ah, kalau mau pindah rumah itu paling gampang. Siapa yang nanya itu? Ini Pak Salim. Ah, Pak Salim ya. Kalau mau pindah rumah, pesen dulu truknya buat ngangkut alat-alat rumah. Pindahnya kemana pindah? Nah, itu bilang sama supir truk. Jangan sampai mau pindah ke Kemayoran, dibawanya ke Alim Perdana Kusuma. Ah, jangan. Ya? Rumah, Pak Brunan. Ya. Nah, ya itu. Pesen aja bisnya. Truk. Surat-suratnya? Kita datangin dulu, kita datangin dulu lurah, baru rumahnya dirubuhin. Ngomongnya sembarangan. Kalau tidak rumah nggak dirubuhin dulu lah nyamber-nyamber jemuran orang, Pak Deh.
Maksudnya rumahnya bukan dipindah-pindah. Apanya? Orangnya pindah. Rumahnya diem. Rumahnya nggak ngikut. Rumahnya nggak ngikut pindah rumah. Ini juga bikin gue bego sih lu. Diem aja makanya. Nanti dikit-dikit aja nyetuknya ya. Iya, oke. Kacamata. Ya. Ini yang sebelahnya wakil baru lah. Bukan. Apa? Piaraan. Kalau ngeledek amat ini kan potongannya tuh. Luar tuh potongannya. Gak bisa sih. Jangan dibawa ke pasar baru kalau nyamuk itu mah. Ngapa sih? Kan jangan orang bule biar keras. Kalau bajunya putih, celananya coklat, kaos kakinya jangan biru. Itu juga malu-maluin sih, makanya diledekin tuh. Kaos kakinya belang aja, belang. Jadi kayak benang gelasan gitu. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi? Oh, kalau surat pindah? Iya, Pak Lurah. Surat pindah mah gampang. Surat pindah, tanda tangan kakak, tahu kakak? Kakak, ya, tahu. Kakak siapa ya, Pak? Kakak tua? Singkatan kakak atau kakak? Oh, singkatan kakak. Nah, singkatan kumpul. Singkatan dari apa, Pak Lurah? Kumpul, kebo. Gue benci bener warga kagak tahu kakak kepala keluarga. Tanda tangan kepala keluarga, kartu keluarga serahin. Nah itu nanti dibikinin surat pindah RT RW kelurahan terus. RT nanti RW RT RW si biset semua tanda tangan. Biset belakangan. Kumpul kebo tadi boleh nggak lurah? Ah boleh di kampung ini kumpul kebo. Kumpul kebo. Ya asal jangan ketahuan. Ketahuan gue tangkep gue kawinin lu. Enak aja kumpul kebo. Pak Lurah, ya. Kemarin istri saya melahirkan. Nama, sebut dulu nama. Nama? Ya. Nama Udin. Udin. RT 9. RT 9. RW-nya berapa, Pak Lurah? Terserah aja, dihitung sendiri. Lu nanya sama Lurah, nanya kepala RW lu. Begini, Pak Lurah. Ya. Istri saya kan melahirkan. Hmm. Nah, terus beranak, Pak Lurah. Ya. Terus beranak kalau istri melahirkan kan bisulan terus. Begini maksud saya, ya. Kata orang-orang, nah. Kalau anak kita lahir, ya. Mesti ada suratnya. Nah, itu tentu, gimana lahir kita? Nih, wah ini warga bodoh, 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 bodoh. Bodoh kamu, bodoh kamu. Yang boleh mati cuma Lurah, jangan ajudan ngikut-ngikut. Oh iya. Eko Pak Eko, gua peres lu. Itu yang sebelah ngasih tahu apa dendam? Tahu nih. Jadi kalau bini ngelahirin, ya. Nggak usah pakai surat. Lu, yang dikandung itu kan anak. Anak. Masa iya anak keluar bareng surat, enak aja. Bukan kan sekarang mesti ada tandanya, mobil ada suratnya, motor ada suratnya. Ntar saya tuh kalau anak lahir ngurus giriknya kemana? Ngurus girik, girik mah bukan persoalan anak girik, bukan. Tanah kalau girik itu. Oh. Nih, kalau girik, girik anak anjing. Nih. Begitu bini kita melahirin, anak datang lapor. Nah, itu nanti ada dapat kan dari rumah sakitnya. Lahirnya di rumah sakit apa di mana? Dukun. Ayunan, Lurah. Hah? Ayunan. Kalau lahir milih jangan di ayunan, enggak sombong ya. Iya. Nah, kalau lahir tuh milih di bajai. Harus sombong. Oh, jadi begitu. Nah, jadi begitu lahir anak, langsung lapor. Oh, oh, jangan dulu, jangan dulu stop. Kemana? Lahir anak dicuci dulu. Kalau kotor keturunan, waduh ribet pak saya yang nyampe. Urusannya bidan itu aja. Oh iya pak tuh. Ya saya ngerti. Jadi begitu anaknya lahir, langsung lapor. Lapor. Nanti dapatkan dari rumah sakit juga surat kenal lahir. Tuh. Kan anaknya belum bisa jalan, bagaimana lapor nih Pak Lurah? Nanti belum bisa jalan. Nanya ngajak berantem sih. Jangan anaknya dibawa-bawa. Anaknya mah bungkus biar rapi, pakaiin pita, buang. Asal bener. Bukan anaknya mah diamin aja di rumah, biar sama emaknya netek di rumah. Oh. Lu yang sebagai suaminya yang tanggung jawab. Nah, itu lapor. Tahu lapor kemana? Lapor Ramil. Nah, tuh. Kan kagak tahu lu budak di piara. Nih, lapor ke kelurahan kek kemana? Lapor, tetangga kek laporin. Oh, jadi kalau misalnya udah ngelahirin, dilaporin anaknya ini coba ya? Laporin aja dia berbuat apa. Eh, lu nanya ngejebak sih? Lu nanti bisa marah, ore! Wah, emosi. Bukan jangan begitu, kalau udah bilang ore, itu tandanya warga cinta sama lu. Ore, cinta. Lurah udah mani dibilang belekan. Itu menghina, kalau sudah sampai belekan menghina. Lurah, ya, saya ada kejadian yang belum selesai nih. Ya, apa? Rumah saya kena Usmi Tamrin. Ah. Pan pas kena tengah rumah yang kena, gak bisa belok tur jalanan. Dapur sama ruang tamu misah. Bayangin apa Lurah? Ah. Saya sedihnya keluarga saya. Iya. Kalau misalnya kita ada tamu,
Mau pesan makanan, minuman, kita pesan ke babu, cuman mesti lewat jalan. Babu saya tiga ketabrak patas tuh, gara-gara nganterin kopi. Dapurnya di belakang. Itu makanya bikin penyeberangan jalan. Nah tuh, pakai rumah punya gede-gede amat, nah kecil aja kecil. Lagi kalau itu biasanya kan yang korban cuma beberapa untuk kepentingan orang lain. Nah itu biasanya kalau kita menuju suatu peningkatan itu mesti ada pengorbanan. Nah saudara yang kena korban nggak apa-apa sekali-sekali. Nggak apa-apa kan enak gosok gigi kita di ini apa di jendela kamar. Nggak tahu Metro Mini lewat sikat gigi ke bawah mau pandai tur nggak apa-apa sekali-sekali. Saya sedih ya. Hah? Sedih. Balua, saya nanya Balua. Ya, nanya ajudan nanya. Ini ajudan pinter. Nanya deh lu. Sebelumnya Pak, saya minta maaf seandainya saya ada kesalahan-kesalahan baik yang sengaja maupun tidak. Oleh karena satu dan lain hal Pak Lurah, saya ini berasal dari desa Pak Lurah, datang ke Jakarta ini beserta keluarga. Namun demikian Pak Lurah, sampai di Jakarta ternyata susah sekali Pak Lurah. Apa daya tangan tak sampai Pak Lurah? Dulu-dulu kita pulang dulu ya. Atur aja dulu pertanyaannya baru ntar kita balik. Situ mau nanya mau cerita sih. Nanya langsung aja to the point. Tahu to the point. Begini Pak Lurah. Ya. Kemarin Pak Lurah nanda tanganin saya surat kelakuan baik cuma sebulan. Setelah itu kemarin saya ditangkap Pak Tansik. Setelah surat tanda kelakuan baiknya habis Pak. Gara-gara sudah selesai sebulan itu bagaimana pertanggungan Bapak terhadap saya Pak? Emang gue muntingin anak orang. Pertanggungan. Itu mah memang begitu kalau surat kelakuan baik mah sebulan. Lah kan sudah selesai, enggak baik lagi apa saya? Belum tentu emang. Entar gua kasih surat kelakuan baik setahun, lu nya kumpul kebo. Siapa yang mau tanggung jawab? Kebo. Kebo ya? Ya terserah lu dah. Bingung gua. Jadi bagaimana ini, Pak? Iya, jadi memang sebulan, soalnya kan masih kemungkinan berbuat apa kayak apa kan nanti bisa kita screening lagi atau screening nggak? Kalau gitu gini aja Pak, jalan keluarnya gimana? Nanti saya tanda tangan ini sendiri, saya pinjam stempelnya aja Pak. Lu rumah lu sekalian pindah di kelurahan ya? Sebener. Lurah? Ya. Tanya. Ya. Ini soal keamanan nih. Keamanan. Sis Kamri pakai batik boleh? Sis Kamri nggak? Pakai baju batik. Jangan. Jangan Sis Kamri jangan pakai baju batik ya? Pakai kebaya Pak Lurah. Jangan. Pakai kolor bapak lu aja. Lurah marah, gua demen. Emosi. Ya bukan mau pakai baju apa kalau si Skamling mah namanya partisipasi masyarakat terhadap keamanan. Lu mau pakai baju apa kan saya jalan telanjang di berubahan sih lu kan ya. Ya, Pak Lurah ya. Saya RT. Nah, lu. Saya mau minta pesangon sama Pak Lurah. Kenapa? Soalnya dulu waktu saya belum jadi RT, Pak Lurah, itu di kampung kita belum ada uang kematian. Saya punya inisiatif mengambil uang kematian dari masyarakat. 30 warga, satu orang 100 perak. Jadi satu bulan 3.000. Cuman begitu ada uang kematian, begitu saya jadi RT yang meninggal satu bulan 6 orang. Jadi saya nombok terus. Bagaimana Pak Lurah? Minta gantinya sama kita? Iya. Enak aja lu yang punya ide, lu yang ini. Itu mah terserah lu. Makanya jangan suka ngeracunin penduduk. Bukan ngeracunin penduduk Pak Lurah, gak punya tanggung jawab. Tanggung jawab lu yang ini gue suruh nanggung. Lu yang jawab. Enak aja. Itu mah terserah kebijaksanaan RT masing-masing. Ya. Ya jadi kalau gitu saya berhenti sendiri Pak. Berhenti aja lu. Iya. Ngangkat siapa gue gak tahu. Enak aja lu. Gue mah baru di sini. Kenalnya kagak. RT keblek lu. Walah Pak Lurah ngotot. Ya biarin. Amusi. Pak Lurah gak bisa begitu. Pemimpin rakyat gak busi itu tadi. Amusi. Gak boleh. Harus tenang, berwibawa, banyak dehemnya. Iya. Amusi dari amusi bu. Dehem terus Pak Lurah. Ah? Dehem terus. Apa? Dehem terus. Itu bengek. Dehem terus lo ngajarin gue. Ya pertanyaan lain? Nah, kita adu pinter aja Pak Lurah. Adu pinter dah tuh, namanya Lurah boleh dites, adu pinter dah. Satu kali satu berapa Pak Lurah? Ah, saya mau nanya ini sama Lurah nih. Ya. Boleh. Singkatannya VW apa? VW? Iya. Singkatan gitu kan ditanyain sama kita. Ayo. Itu mah bukan pengetahuan umum, VW mah dimana-mana juga. Volkswagen. Ah, salah. Habis? Pasti berlalu. Ayo. Lurah. Pasti berlalu. Lalu kalau gitu gue juga bisa. Piring apa yang rame? Jangan ngotot tapi ya. Kalau mau gini piring apa yang rame? Piring jatuh pecah. Salah. Apaan? Apaan kalau judan tau gak?
Belum. Enggak tahu. Apaan? Piringan tanggal 17 Agustus. Merek mah di mana-mana enggak ada yang terkenal. Apaan? Jerah. Apaan? Merek Siden Regan. Saya kalau tanyain nanas apa yang bersejarah? Nanas di atas tahun 45. Wah, oh, enggak ada. Nanas becek. Tapi nanas diklok. Di dunia, bukan di Indonesia lagi, kodam yang pertama di dunia. Kodam Bukit Barisan. Salah, itu mah kodam di Indonesia juga bukan yang pertama. Nyerah apaan? Nggak tahu. Aji udah nggak tahu. Belum. Nggak tahu. Kodam dan Hawa. Ngotot. Nih, sekarang gua tebakin lagi. Sekarang lu pengen tahu, lu tahu nggak? Nih. Dengerin, jangan ngotot ya. Dengerin. Kepalanya. Bakmi, bakmi. Tahu bambu runcing? Udah. Bambu runcing tahu nggak? Bambu runcing tahu nggak? Betul, betul. Bambu runcing yang suka bakal pejuang zaman dulu perang. Oh iya, iya. Tahu? Iya. Tancepin di mata lu itu. Renung belum telat. Nih, tebakin nih. Kepalanya di kaki, kakinya di rambut, rambutnya di perut, perutnya di paha, pahanya di kuping. Apaan? Jangan ngotot, sarannya jangan ngotot, ada apaan? Apaan? Udah, kenyek. Salah. Apaan? Jangan ngotot ya? Pale lu pita. Hei, pale anak tuh. Alam, kebakan singkatan, Balora. Singkatan dah? Agresif apaan? Hah? Agresif. Gak tahu. Agak grepe tapi sip. Balura, kebakan saya habis. Hah? Ada satu lagi. Apaan? Nomor peci Balura nomor berapa, yo? Agak ada nomornya peci gue. Nomor berapa kan saudara gue nomor 58. Kan nanya jangan yang enak, yang enak-enak. Nanya yang enak soal kelurahan lagi. Paku apa yang bisa jalan kalau benar tahu? Hah? Paku apa yang bisa jalan? Paku Bono. Salah. Habis? Paku Mendan. Harga capek. Udah, pertanyaan selesai. Pertanyaan selesai. Pokoknya sekarang nanya soal kelurahan aja. Iya. Itu warganya enggak ilmiah, Pak Lurah. Warganya begitu-begitu. Tahu lu. Enggak alamiah lu. Iya, tanya tuh Pak Lurah borokan atau tidak begitu. Lalu gede di sampahan ya. Emang kayak borokan. Gua lagi kecil keluar rumah aja dimarahin sama mami. Gua tau gak lu? Gak bakalan borokan gua. Iya takut nyasar. Emangnya lu main di kalengan. Biarin tapi kan gak pernah gigit orang. Nah udah. Pokoknya mau gigit ke mau nyatek mah terserah ya. Sekarang kembali kepada pertanyaan-pertanyaan yang semula aja. Soal-soal kelurahan. Ayo siapa lagi yang mau nanya? Oh begitu Pak Lurah. Ya, begitu aja lu. Begini Pak Lurah. Nih kita mau tanya nih berhubung kita juga kepengen ya berniatlah demikian ingin menjadi lurah. Oh, engkau ingin menjadi lurah? Ya, aduh, bukan main bahasa Bu ya. Tak pantas itu. Ya, nyoba gitu. Syarat-syarat jadi lurah apa saja Pak Lurah? Bukan main. Syarat-syarat jadi lurah? Ya. Nih. Gua kasih tau kalau gua yang ngomongin tersangka sombong. Masa lurah nyebutin syarat lurah. Tuh aja ajudan, sebutin ajudan. Iya Pak De. Ya? Iya. Pak De. Begini tuh, siapa sih namanya? Sintong. Wah, gitu pendidikan enggak ada mau jadi lurah. Begini syarat-syaratnya pertama, berpendidikan. Artinya bisa baca sama nulis. Kalau bisa baca, enggak bisa nulis, itu namanya repot. Tapi kan kalau bisa nulis gak bisa baca itu bingung namanya. Nah terus berkepribadian menarik, beragama, ya. Berpakaian, nah iya pastinya celananya ber semua itu belakang berantakan. Bukan begitu Pak Lurah, Pak Lurah ngomongin kan yang nyusun Pak Lurah sendiri. Lincah dan sedikit seksi, tuh gesit gesit. Mirip orang, mirip peranggawan itu.
Ya, tapi harus begitu supaya bisa berkomunikasi. Oh iya dah. Terus. Ya, yang terakhir tuh ada yang kelupaan ajudan. Apaan? Gak ada lagi tuh. Udah habis. Habis. Yang terakhir. Apa? Masih ngiduk. Wah, alurah udah jengkar mah bukan lurah namanya. Nah, itu ada orang jadi lurah nggak sekolah nggak berpendidikan bisa jadi lurah. Wah, yang bener aja. Ah, masa nggak percaya? Ya, di mana? Itu lurah Semar. Ya, itu mah bukannya lurah itu. Jaman dulu mah belum musim sekolahan. Oh, jadi lurah sama orang sama lurah lain ya? Lah, ini juga sama. Eh, siapa bilang Semar kagak sekolah? Ya, orang dia sekolah di SKKA dulu. Ya, aku terus masuk Akademi Perhotelan. Bangkanya lurah Semar sekarang dengan laju. Dia kagak ada AC-nya, losmennya. Lu jangan ngomong yang itu-itu lagi, pokoknya pertanyaan soal-soal kelurahan, lurah Semar di bawah-bawah. Iya dah. Begini Pak Lurah. Ya, begitu nih. Kan Pak Lurah tadi menyebutkan program-program kerja yang dikerjain. Ya, betul sekali. Nah, sekarang itu kira-kira program kerja bakal dijalanin semuanya? Ya, itu yang kita atur. Ya, atur bagaimana nih Pak Lurah? Ya, pokoknya kan semuanya bisa diatur. Nah, nanti yang susah saya sendiri, ajudan. Pak Lurah sih suka nyuruh-nyuruh doang. Iya namanya orang ngatur mah nyuruh, masa iya orang ngatur juga ngerjain juga. Itu mah tanggung jawab yang ajudan. Tapi yang penting Pak Lurah, gaji saya naik enggak di Pak Lurah? Nanti dah, pokoknya kita atur juga. Atur aja semuanya. Nah itu Pak Lurah kalau ada suka surat kapling yang namanya 2, kaplingnya 1 bagaimana tuh Pak Lurah? Itu bisa diatur juga? Atur. Oh, belum belajar sih soal itu, kapling-kaplingan enak aja. Itu mah urusan agraria. Iya. Saya usul Pak Lurah. Usul dah. Itu, kalau gimana kalau keamanan Pak Ansip itu ya? Iya. Seragamnya diganti aja. Ganti apaan? Yang sebelah kuning celananya. Yang sebelah kaki kirinya merah. Nah, itu senjata juga ganti aja. Akan burung-burung. Ya, biar rame. Terus itu, ikut 17 Agustus secara karakter. Bukan. Biar sama itu. Sama kemain sirkus. Enak aja lu. Ya, sekarang begini. Pokoknya saya udah gak mau dengar namanya penduduk bingung, pakai nanya-nanya lagi, ya. Misalnya penduduk ada yang sakit, seperti udah saya terangin tadi, bawa ke puskesmas. Nah, misalnya ada kemalingan, atau ke apa jambret ditangkap, jangan mau saya dengar lagi, dibawa ke stasiun. Bawa ke pos keamanan. Nah. Pak Lurah gimana kan puskesmas sama pos keamanan di kampung kita ini dari dulu belum ada, Pak Lurah. Belum. Puskesmas sama pos keamanan belum ada. Belum punya, Pak Lurah. Dari belum, dulu. Belum. Ya ampun, itu lurahnya dulu siapa sih? Pak Lurah dulu serah terima siapa? Gua bakal serah terima apa aja dan? Ya. Lah nimpa di mana nih Pak Lurah ini? Ya tahu, kita lah lurah kan. Sengaja kita. Stop. Selamat malam, Pak. Malam. Ada apa, Pak? Lah ini ada apa rame-rame? Pelantikan lurah, Pak. Pelantikan siapa? Ini lurah, Pak Indro. Lurah? Iya, Pak. Nah, ini orangnya yang saya cari. Indro, kan? Betul, Pak. Ya, saya mah orang terkenal, Pak. Terkenal, Pak, ya. Lurah, Pak, kita, Pak. Saya mencari saudara Indro. Kebetulan yang... Ngurus KTP, Pak. Mau ngurus KTP. Saya bikinin 8 gigi, Pak. Benar? KTP, apa? Saudara Indro harus kembali ke rumah sakit jiwa. Sebab saudara kan masih sakit. Hah? Siapa dia, Pak? Saudara Indro ini pasien rumah sakit jiwa yang saya cari. Pak Mandri tenang aja Pak Mandri ya, tenang aja. Pokoknya nanti saya angkat jadi dokter ya. Jangan menteri terus enggak enak. Enggak apa-apa, saya mau diangkat jadi dokter asal saudara Indro kembali dulu ke rumah sakit jiwa sebab mesti dirawat. Saudara kan masih gila. Ayo ikut ke rumah sakit terus. Tunggu dulu Pak Mandri, tunggu. Menang. Ayo ikut. Tunggu kita mau pesen sama ajudan ini ajudan. Ajudan. Ya, siapa yang jadi ajudan orang gila? Bukan kita mau pesen nanti kalau nggak ditinggalin pesen ke ajudan. Ini nanti kalau misalnya ada yang mau ngurus KTP, pengurus-ngurus macam-macam, ya butuh tanda tangan saya sebagai lurah, tolong susulin aja ke rumah sakit ya. Oke, dengan demikian selesailah sudah acara kita pada malam hari. Selamat malam, terima kasih, sampai jumpa lagi lain kesempatan. Selamat.